Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Halidun Gaming. Kali ini kita akan melanjutkan game Car Crusher 2. Nah, di sini Halid akan mencoba untuk mendapatkan mobil yang lebih bagus, guys. Kalau nggak salah kemarin itu kita sudah dapat mobil ini ya. Terus Halid akan coba mendapatkan mobil yang ini sama ini dan lainnya. Oke, sekarang misi Alit reach 200 mph dengan kilometer per jam dengan tipe kendaraan hatchback. Gak mungkin sih guys kalau hatchback itu bisa. Nah, ini cuman doang yang kita bisa spawn, guys. Nah, ini mobil yang ada di totally reliable bukan. Kita harus ke yang kuning-kuning ini. Renang samping. Active pressure. Stop. Buka woi. Woi. Penghancur. Uang halit 54.000. Kita bisa nyempitin ini. Terus sempit. Sempit terus. Nah. Oke, sekarang kita akan respawn. Ayo terus jalan lagi. Pembuangan sampah magnet. Lagi coba ini. Pilar jatuh. Aduh. Mobil lalit rusak lagi. Apakah kita bisa melihat di cam? Kita naik ke atas. Dan ini kaca kan? Ya, ini kaca. Pes. Ini gunanya apaan? Udah. Ya, respon lagi. Ini apa? Pusat misi buat beberapa kecelakaan bernilai 2.500 mph dalam arena derby. Motor ini HyperX. Apa itu? Drill. Wih, ya. Alatnya juga ikut ke drill. Respon. Kendaraan berikut 60.000. Sedangkan di talit dikit lagi 58.000. Sabar. Jangan itu. Magnet. Magnet salah satu benda terkuat, bukan? Ini dia nih yang ngalih cerita ini. Dan tentunya tempat pengendalinya di atas sana. Beda. Apa? Galore, udahlah, dapatkan aja lah, nggak usah dibaca-baca. You haven't scored yet. Arah magnet, flash. Ya, berarti sekarang arah magnet kiri. Itu ada mobil orang lain loh. Iya, crusher. Ada crusher terampil. Udah selesai. Udah gitu doang. Malah main-main magnet alit. Lubang paku. Ah, gini. Uji kecepatan. Waduh mah. Roket. Sabar. Jangan terjun dulu, sabar. Ya Allah. Ini mobil benar-benar ya. Tadi alit melihat sesuatu bukan? Sabar, yuk, kita naik lagi yuk. Respon. Dari kayaknya di situ Alvin lihat sesuatu. Terus diduliin deh. Yang penting, kita sudah harus ke dealer. Kendaraan berikutnya udah bagus, guys.
Ini adalah Toyota Supra. Ya, ini Supra yang lama, bukan Supra yang baru. Kita spawn ini. Malah itu Cervelo. Chevrolet berarti. Hah, seriusan ini? Ini enggak pelan. Ini pelan loh. Enggak terlalu pelan sih. Drill. Mama. Active crusher. Fast. Fast. Nah. Akhirnya ayuk dari spawn. Nah, pilar jatuh. Jatuh juga yo. Wih. Ya, gitu doang. Respawn. Ya. Alti mana? Oh enggak. Tenang. Respawn. Chevrolet Impulo. Kecepatan tertinggi ya 93 doang. Beratnya 1,5 ton. Hah, 1 ton. Berat sih mobilnya sih. Lubang paku. Sabar. Hampir saja. Ayo kita respawn. Gak bisa respawn dong. 63.000, oke. Kelihatannya gak terlalu jauh duitnya buat 66.000 kendaraan berikutnya. Wihi, asik. Yang ada kuning-kuningnya, guys. Ya drill lagi. Aduh. Kita harus kesini dulu. Posisi bor diperpanjang, kecepatan fast, posisi bor diperpanjang dulu. Kenapa mobilnya nyangkut? Nyalain drillnya. Nah, nyangkut barusan mobilnya. Uangnya 65.000, oke, dikit lagi. Ngancur pilar. Nanti habis itu dibuang sini kan. Bak tak sini. Bagian terbakar. Nyala. Gerakan pilar aktifkan. Fast. Nice. Dealer kita bisa makai mobil Supra. Woohoo. Kenceng juga ternyata ini Supra. Wih, enak nih guys. Mobil Supra nih, mahal. Mama, tolong, aduh. Ayo blender. Supra enteng apa berat, guys? Coba komen di bawah. Entengan mobil tadi apa Supra? Leicester. Leicester. Ya, tolong. Gak ingin kena Leicester. Mama, hampir aja. Coba kalau kita kena Leicester, ya mati. Mending soy. Pantu merah-merah. Otopi. Respawn lagi. 77.000, siap. Supra ini kenceng juga dan juga bisa ngepot. Pemotong. Pisau. Oke, itu nanti aja guys yang bakar itu. Slicer 1. Fast conveyor. Buat apa? Gimana ya? Backward. Gimana sih, Alp? Bingung, yaudah.
Slicer 1, woi. Api bagian terbakar. Ya, udah habis itu dibakar. Slicer 1 aja udah kayak begitu loh. Ini memang mobil Supra ini. Tidak ada tabrakan. Ampun, ditabrak. Woi, hey, hey, hampir aja, aduh. Gosong, Mak. Gosong. Yuk, kita respon lagi yuk. Side light. Wih, tanah. Tanah, aku sangat tidak suka tanah. Aduh, aku suka tanah. Wih. Ini lampunya hancur, guys, bener-bener. Realistis juga ya buat game Roblox ya kalau hancurnya begitu. Pembuangan sampah. Isi saya juga mau ikut, woi. Saya juga dibakar. Lupa guys, salit lupa turun. Lupa turun, guys, guys. Ya tutup. Respawn. Ayo ayo kita pergi ke drill. Aduh mah. Drill lagi. Active pressure. Belum bang, belum, belum, belum. Ini mobil Supranya ini nyangkut ini. Woi, Supra. Alah. Mana konveyornya? Nah, PS posisi board diperpanjang, aktifkan drill. Nah, banyak kan tambah duitnya. Terus aja guys, terus. Oh, udah mentok, udah mentok. Gua apa lagi tuh? Mobil Supra ini udah berguna buat Halit yang masih noob ini. Dan itu barusan Bugatti. Sempit. Sempit sekali. Nah, kan gini kerusakannya lebih enak. Seperti ya itu ya. Oke, apalagi itu? Tiga putar. Ini. Tapi yang versi tiga putar. Fast, fast. Nah. Ush. The crusher. The boulder drop. Apa itu? Apa itu artinya itu, guys? Nice. Sudah bisa meng-unlock. Apa ini? Ini Honda Mobilio, bukan? Iya kan? 111 mph, 2,1 ton. Wih, mobil Indo, Honda Mobilio, mantap. Wede, keren-keren. Bentar. Ini mirip Honda Mobilio, cuman kenapa ada itunya? Ya enggak apa-apa deh. Yang penting ini itu tadi Honado, berarti artinya Honda. Lagi ini. Mobil tersayangku ada di sini. Yuk, kendaraan berikut 83.000. Cepat itu mah. Apaan tuh barusan? Itu apaan? Oh, bukan. Walik matanya. Listen, go back. Ini gimana ya? Ternyata ada boulders. Ush. Ada bola batu. Aku sangat suka batu. Ayo jatuhin lagi. Ya udah gak bisa lagi. Ada bola batu, guys. Gede banget. Batunya diambilnya gimana? Pemutar samping. Oh, ini mah udah kenal. Aduh. Hampir saja hancur.
berkeping-keping dan akhirnya ih mobil apaan ini? Mei menjijikan. Ini mah bajai. Iya kan? Tuh, 0,75 ton. Trilogi. Hah? Ya ampun, ini pasti pelan kan? Masih cepet juga sih ternyata berguna. Ya apaan? Oh ini magnet, ini magnet. Kita harus mengatur kecepatannya itu fast ya. Ruang kontrol. Kita bisa teleportasi. Teleportasi, teleportasi. Sangat. Eh ya, mobil besi bukan ya? Saya ingat tadi sih besi. Kalau itu kan harus besi guys. Kalau magnet. Tapi mobil. Nah, ya udah deh, nggak usah ngurusin itu deh. Mobilnya udah lecet. Mana? Uji kecepatan kecelakaan. Tore tete tora nona. Mama. Saking kecilnya nih mobil. Ampun dah, ampun. Ini mobil, ampun. Ini mobil saking kecilnya sampai kayak begitu tuh barusan tuh. 96.000. Kelihatannya lumayan mudah. Kulkas. Oh, pendingin ya, freezer. Kamar beku. Kamar beku. Ini seperti sangat dingin. Woi. Woi, itu udah 150 derajat. Kan. Woi, itu udah dingin banget. Ini udah kayak mobilku membeku. Asik. Alatku juga membeku. Tiba-tiba saja aku membeku. Woi, dealer, woi. Selanjutnya adalah sepertinya seperti Hilux. Mobil es krim, gimana cara itu? Kosong 10 peningkatan. Ini mobilnya bagus juga, Honda Civic. Mana itu tadi? Mana itu tadi mobil kita? Nah ini, Trilogi Urban. Mobil yang sangat kecil dan mungil. Berada di row 1. Racer. Jangan row 1 guys, pindah aja ke row 2 yuk. Yuk pindah ke row 2. Mama. Ini mobil gak bisa ngebut-ngebut apa ya? Ini row 3. Woi. Astagfirullah. Mobil gede amat. Beda sama mobil ini. Ayo kita pergi ke row 2. Mana? Nah ini dia. Pilar jatuh. Jangan. Oh, tapi kayaknya seru juga. Iya, push. Aduh. Saya aman. Mobil berguna, saya aman. Aduh. Ampun, dai. Itu apaan itu? Itu. Itu yang ngendaliin pun yang juara satu tadi. Itu ada traktor. Ya ampun. Oke guys, karena ini udah lama jadi mungkin sampai sini dulu videonya. Like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu besok. Dah. Ini mobil mengecewakan. Kecil, tapi aman.